ngobrol pagi with Jordania. Sekarang kita masuk ke fast question. Tolong dijawab, jangan pakai kelamaan mikir ya. Angela nih, bebas. Fisik atau materi? Fisik. Bohong. Materi bohong. Bohong. Lo bener mau dapat kayak modelannya lo mau siapa? Kayak siapa ya? Ya misalkan muka. Muka. Ya itu juga semua orang mau. David Beckham, tapi tapi kere, ya nggak mau deh. Ya kan tadi barusan bilang fisik. Angela Ali, banyak materi. Banyak ini materi, ini materi, bohong. Materi. Materi bakal usahanya. Ini makanya si cowoknya si Angela Ali, makanya keep up ya, jangan sampai turun penghasilannya. Kerja keras. Kalau terus satu kalau tiba-tiba tetap penghasilan lo turun, aduh. Dia cari yang main. Ya. Lanjut, pintar jelek atau kaya bodoh? Biar kamu aja sih nih, jawab. Lah ini mah gua host, gua mendingan yang kayak bodoh biar bisa lu bego-begoin. Jangan udah kayak bodoh deh. Ya udah, oke. Okay. Lanjut. Pacaran diam-diam, jadi tadi kayak bodoh ya. Kayak bodoh. Oke, lo enggak apa-apa kalau bodoh. Yang penting kayak. Lanjut, pacaran diam-diam atau pacaran go public? Pacaran diam-diam. Karena kalau gagal jadi enggak apa-apa. Iya. Iya. Takut gagal yang ini. Iya dong pastinya. Pokoknya mending yang ini takut gagal enggak yang ini ya? Apa ya udah yakin banget? Ya 70 lah. 70%. Iya. Karena kalau enggak dapat rumah dia kayaknya mau ganti yang lain. Baru apa sampai sekarang baru dapat apartemen. Ya udah, oke. Oke, lanjut. Lanjut. Cowok humoris atau cowok cool? Cowok humoris ya. Gua cocok. Sebenarnya pertanyaan ini dia enggak usah dijawab karena yang penting kaya mau cool mau humoris dia bebas sama dia kaya. Lo mau garing kek? Cool kek? Bodo amat deh gue katanya gitu. Yang penting mobil, cincin, apartemen. Ini tanya aku apa kayak jawab sendiri sih? Enggak, ini kan kita kan kamu udah jawab, kamu enggak ada salah, enggak ada benar. Kita komentar. Iya, komentarnya semuanya kayak mau cool. Angel, minta kamu sabar ya. Materi-materi mulu ya. Dia sabar. Ini marah-marah. Ya emang bener sih. Dia sabar banget ya. Buat pilot aja. Angela enggak usah. Ya udah emang enggak usah deh sama. Enggak usah ya, sorry ya. Jangan sedih Angela, udah nyampe BSD jauh-jauh jangan marah-marah. Pilot, ada enggak nih pesan inspiratif untuk teman ngopi yang mau jadi pilot juga? Ya, jadi buat teman-teman yang mau jadi pilot teruslah berusaha. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen jadi pilot teruslah berusaha karena untuk berhasil menjadi pilot itu perlu perjuangan yang tinggi. Jadi kira-kira harus butuh waktu berapa lama sampai bisa jadi pilot? Ya dari untuk sekolahnya aja. Jadi kopilot dulu, jadi apa? Sekolahnya dulu 1,5 tahun, trainingnya lagi. Katanya 1,5 bulan. Saya. Tapi aslinya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kenapa pilot bisa 4 bulan doang? Pinter kali dia. Saya belajar banyak dulunya. Pacarin anak gurunya. Tapi pilot lebih banyak dapat penghasilan dari pilot atau dari ngevlog? Nggak tahu jawabnya gimana ini. Udah jujur aja. Duitnya, banyakan duit mana? Kalau di total ya jadi pilot dong. Kalau di total semuanya dari berapa tahun? Ya kan soalnya vlog baru, 4 bulan. Tapi per bulan ini banyakan mana pilot? Ya saya beli pesawat satu dari vlog. Pesawat apaan? Pesawat beneran. Masa? Pesawat Cessna. Dari Cessna apaan sih? Yaudah. Ya udah kita aja. Kita besok-besok kita jadi pilot. Mendingan gini deh. Sekarang si L lu sekolahin dari sekarang. Kan si pilot subscribernya 1,1 udah beli pesawat. Gimana Ria Ricis sama Hatta Halilintar? Wow. Kan beli pesawat banyak cicilan kali ya. Kayaknya ini pilot bohong deh. Enggak, mungkin aja dia bener tapi kalau dia enggak ada cicilan jadi langsung beli pesawat. Kalau Ria Ricis mungkin masih banyak cicilan. Oke, okay, ya kira acara terima kasih buat Angela T. Salah lagi namanya Angela Lee. Makasih Angela Lee, makasih juga Vincent. Diri kali. Oh, udah sampai ya, boleh. Ya, terima kasih juga teman ngopi dan ini closing terakhir dari sang pilot. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa saksikan Ngopi Darah hanya di Trans TV. Yeay. Ini kita bersama. Thank you Senin sampai Jumat jam 11 siang dan juga Sabtu dan Minggu jam 10 pagi hanya di Trans TV. Bye bye.